Okay, benda ni kamu dah belajar dah. Sekolah rendah dah belajar. Tak tahulah kamu ingat ke tak ingat. Okay, contohnya kita ada beberapa nombor ni. Beberapa nombor ini. Max? Okay, kita ada beberapa nombor ini. Contohnya nombor 2. Soalan saya, apakah faktor bagi nombor 2? Dah diam punya menung. Faktor tu tahu tak apa dia faktor? Ciri-ciri. Lagi? Dah menung. Dah belajar dah ni. Tahun 6 dah belajar dah. Faktor perdana. Kamu masih tak tahu apa kamu belajar ajar 6 tu? Cikgu bukan tahu. Tu masalahnya. Okey. Berapa kali berapa 2? Berapa kali berapa 2? Ha, diam buat apa? 1 kali 2 2. Ada lagi? Tak sama ke? Habis tu, buat apa kamu ulang balik benda yang sama? Lagi? Ada lagi? Tak ada. Ada lagi? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Ha, sebutlah tak ada. Okey, 3. 1 kali 3. 4. 1 kali 4. 2 kali 2. 6. Lagi? Ada lagi? Tak ada. 12. Lagi? Lagi? 2 kali 6. Lagi? 3 kali 4. 24. Sipir pun tak apa tu masalah ha? 1 kali 24. Susun satu-satu, jangan kelengkabut. 2 kali 12. Lagi? 3 kali. Oh bagus, 3 kali 12, 24. Ini masalah kamu kan. Sipir tak apa, tengok belakang buku. Matematik ni ibu dia sipir tu lah. Punca kamu fail matematik sifir. Bila tanya tergagap, gagap, tergagap, gagap kan. Bukannya perlu hafal yang susah-susah pun, 12 je. 5 tak payah hafal, 1 tak payah hafal, 2 tak payah hafal. 10 kamu hafal sifir 10. Tak payah hafal, 11 tak payah hafal. Yang perlu 3, 4, 6, 7, 8, 9. Apa itu je? 6 tahun duduk kat sekolah rendah, tak boleh hafal sipir tu. Aje pelik. Baik hafal lagu je tak? Seronok sikit. Nah. Kan? Tak hafal sipir, confirm fail matematik. Selesai. Nak lulus ke? Nak lulus ke? Idak? Nah. Saya tanya sipir tak hafal, siap. Cikgu sekolah rendah kamu tak... Ni kamu, saya yang ni. Walaupun ada kalkulator. 5 kali 6, 24. Bagus. Mana belajar? 5 kali 6, 24. Memang hebat. Lagi? Okay. Kamu kena hafal sifir tu sebab ini adalah faktor dan gandaan. Faktor dan gandaan ibu dia adalah? Sifir. Sifir. Dah tingkatan 1. Dia tak kira. Saya tanya tak dapat kena. Ngadulah kat mak kamu. Okay. Jadi bila saya sebut benda ni, yang darab-darab ni, itulah dia punya faktor. Jadi faktor bagi 2 adalah 1 dan 2. Faktor bagi 12, 1
2, 4, 6, 12. Faktor bagi 6. 1, 6, 2, 3, 6. Boleh. Itulah faktor yang kau belajar dulu tu. Tak adalah tergagap-gagap no. Faktor apa dah faktor tu. Berapa kali berapa nombor itu. Faktor bagi 8. Takkan menang. 1 lagi. 8 lagi. 2, 4. Faktor bagi 1. 1 je lah. Apa kau fikir lagi benda lain. Faktor bagi 10. 1, 10, 2, 5. Boleh. Itu namanya apa? Faktor. Itu namanya apa? Faktor. Itu namanya apa? Faktor. Faktor. Itu namanya faktor. Faktor. Okey, seterusnya. Seterusnya itu faktor. Yang kedua,